Bentrok Persib Bandung versus Persis Solo baru digelar Minggu 4 Februari 2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tapi atmosfernya sudah menghangati kubu Persib Bandung. Kemenangan jadi angan para pemain Persib Bandung. Mereka ingin kembali ke jalur kemenangan dengan melumpuhkan tamunya Persis Solo. Kiper anyar Persib Kevin Ray Mendoza melempar ancaman. Striker Persis tidak bisa menjebol gawangnya. Kevin akan membuat gawangnya perawan dari serbuan para pemain Persis Solo dan membuat clean sheet untuk kedua kalinya bersama Persib Bandung di panggung resminya kompetisi Liga 1 musim ini. Yang diinginkan kiper adalah membuat clean sheet dan membantu timnya meraih kemenangan di pertandingan wajibnya. Itu yang ingin saya capai bersama Persib Bandung, kata Kevin Ray Mendoza. Wonderkid Persib, BK Putra Nugraha, tidak ingin melepaskan kesempatan merayakan kemenangan di depan Bobotonya. Apalagi sebelumnya Boboto disodori kenyataan pahit saat Persib tampil buruk dan harus menerima pil pahit dikalahkan Persik Kediri 0-2. Momentum 4 besar dan lolos babak championship harus digeber. Lawan siapapun Persib tidak boleh lagi meraih hasil minor, ungkap BK Putra Nugraha. Hanya kemenangan yang bisa mengamankan Persib untuk tetap berada di papan atas klasemen sementara Liga 1 musim ini. Hanya kemenangan pula yang bisa membuat Persib mengkudeta musuh beratnya Bali United dan kembali merebut posisi 2 klasemen sementara Liga 1. Hanya kemenangan yang membuat Persib kembali dikandidatkan sebagai calon juara Liga 1 musim ini yang sudah 5 tahun dikangkangi para pesaingnya. Maka opsi yang ada, Persis Solo harus ditumbangkan. Bersama pelatih barunya Mislomir Sesvija, Persib harus jadi korban pertama Persib pasca libur panjang. Pemain Persib Bandung tidak boleh lagi memberi ruang dan membiarkan pemain Persis Solo bermanuver dan menyerbu dengan serangan berbahaya, baik dari open play maupun dari set piece. Karena biasanya dengan pelatih baru, para pemain punya energi ekstra untuk tampil menggila dan menampilkan seluruh kemampuan teknik terbaiknya, sekalipun mereka main di kandang lawannya. Bukan tidak mungkin fenomena itu dihamparkan Persis Solo untuk memikat dan memesona Mislomir Sesvija. Makanya, tidak boleh ada lagi kesalahan teknik yang dibuat pemain. Itu kunci utama untuk kembali ke jalur kemenangan, ungkap Bojan Hodak.